Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang sore, Pemuja Selimut. Kali ini kita akan membahas dua sepeda yang disebut barang gaib. Yang pertama adalah Epsilon T5. Yang kedua adalah Epsilon T6. Semua produk dari United. Oke ya, kita mulai dari Epsilon T5 punyanya Ustadz Fida. Bisa di review Ustadz. Ini custom ya, dari steernya sendiri. Apa ini Tad? Volker. Volker ya, kemudian stemnya itu letek. Kemudian di sini ada rem. Remnya apa ini Tad? MT200. Remnya MT200 ya. Cuman ini rasa XT. Bisa enggak dijelasin Tad, bagaimana ini bisa rasanya kayak XT? Iya. Pengalaman kita ketika pertama kali menggunakan Shimano MT200 itu kan kalau dibuat nge-track biasanya kendalanya di tengah track, biasanya nanti kayak ngeplos gitu ya. Sedikit tips dan trik bagi kaum miskin kayak kita-kita yang sampai sekarang belum kebeli ya Diore M6100 atau 6000 ya. Akhirnya kita mengakali lah bagaimana biar MT200 kita itu bisa berfungsi seperti M6000. Maka salah satu teknik bagi para teman-teman semuanya adalah hanya dengan satu cara. Dua cara lah ya, bisa satu, dua bisa cara, dua cara. Paling penting adalah mengganti kabel rem hidroliknya yang dari BH59 kalau tidak salah sebagai bawaannya itu menjadi SMBH90 yang sudah support untuk high power ya? Ya. Jadi high power ini yang dimaksud adalah kabel rem XT. Kalau ya, nanya di toko kayak gitu ya. Kabel rem XT. Ya betul. SMBH 90. Itu serinya. Serinya. Itu tinggal diganti. Sudah. Maka Anda akan menemukan sensasi yang berbeda ya. Jadi tidak akan menemukan lagi kayak ngeplong atau hilang remnya di tengah trek, apalagi untuk trek-trek yang cukup curam. Karena biasanya setelah mendapatkan banyak drop yang beruntun, biasanya itu kalau MT200 biasanya hilang ya, mana breaknya hilang, kok ngeplong ya, nggak ngerem lagi seperti itu ya. Setelah diganti kabel, pengalaman kita nggak ada lagi kendala itu. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua tambah pengen mantap lagi adalah mengganti rotor, membesarkannya. Ini ukuran berapa tuh? Ini 203. Wow, besar sekali ya. 203 ya. Tapi minimal 180 mm itu sudah sangat mumpuni untuk pengereman yang cukup ya. Apalagi kalau 203 mm ya, itu memang lebih kerasa berbeda memang ya. Jadi pertama mengganti kabel itu harganya sekitar 150, ada yang menjual juga 200 sih ya, tergantung dapat tokonya ya. Kemudian, ini rotornya depan belakang nggak? Depan aja oke. Ya, depan aja, belakang kecil. Oke ya, ini seputar rem ya. Kemudian dari T6 seperti apa, sama nggak, apakah dipakai ini menunya dari Start Vida nih ya? Kurang lebih seperti itu, sama untuk masalah pengereman. Karena rem kita masih satu jenis di rem yang Shimano MT200. Saya juga mengganti kabel yang tadi disebut sebagai kabel XT. Dan saya juga mengganti rotor. Rotornya berapa ini ukurannya? Rotornya ukuran berapa? Ini saya pakai rotor Snell yang khusus untuk DH, yang depannya 203, yang belakang 180. Buset. Oke, jadi gitu ya. Terasa berbeda, jauh berbeda. Rem MT200 terasa sebagai rem XT. Oke, kita lanjut ya. Karena ini custom, kita lanjut ke forknya sebagai komponen utama di sepeda khusus. Ini forknya ukuran berapa travelnya? Ya, ini Santur, SR Santur, seri Ion travel 160. Kalau dari T6? Ini sama travelnya dari Santur juga. Ini Santur apa nih? Ini Auron. Ini Ion, ini Auron. Kakak Ade. Ini berapa ini? Travelnya 160. Travel 60 ya. Jadi kita Santur family ya. Termasuk yang punya saya juga. Oke.
Lanjut, udah kita bahas tentang bagaimana tentang depannya, kemudian dari frame sendiri bisa dijelaskan ini geometrinya sama nggak ini antara T6 sama T5? Berbeda. Kalau T6 dulu deh, seperti apa, bisa dijelasin nggak geometrinya seperti apa dia? Kalau untuk geometri mungkin dia peruntukannya untuk enduro ya. All mountain enduro ya. Yeah. Kalau yang dari T5 untuk trail ya. Jadi dua spesifikasi ini yang satu adalah untuk trail enduro, yang satu adalah enduro. Kemudian untuk ukuran forknya mereka sama ya di travel 160 dengan stengsen. Berapa nih stengsennya? Ini stengsennya 34. 34 stengsennya ya. Oke. Lanjut. Terus kita ke seatpost. Seatpost sama ya, kayaknya Satori ya. Satori bro. Keluarga Satori. Oke. Okay. Ini keluarga Satori ini travel berapa nih? Travel 125. 125 sama ya juga. Sama. 125. Satori yang pro. Sorata Pro. Nah. Kemudian T5, ini rear shocknya apa nih? Monarch RT3. Monarch Rock Shock RT3 ya. Rock ini bawaan dari framenya waktu kemarin beli. Ya. Kemudian di 200x57. T6 apa nih rear shocknya? Shocknya? Fox DPX2. Wow, Fox DPX2 ya, ini bawaan dari ya. Framenya sendiri. Ada tabung nosnya. Ada tabung nosnya. Ya, gitu katanya ya. Iya, biar kencang. Kencang apa? Ada tabung nas ya. Baik ya. Oke ya, kita lanjut ke drift train sekarang. Ini pakai apa? Drift trainnya kalau T5, T6, T6. Drift trainnya ini apa? Drift train apa? Drift train ini crank, sprocket ya, dan lain sebagainya lah. Ini campuran atau? Campuran. Ya, campuran. Kemudian kalau cranknya sendiri apa tuh? Cranknya Diore. Kemudian sprocketnya apa? Sprocketnya kita pakai sprocket Diore juga. Diore, kemudian RD-nya? RD-nya Diore ya. RD MT6000. Kalau yang ini? Yang T5? Campur aduk. Untuk cranknya pakai Alivio. Kemudian RD-nya pakai Diore M6000 ya. Mm-hmm. Terus kemudian kalau sprocketnya pakai Oxo 10 speed. Wah, campur-mencampur yang penting paket hemat dan paket irit. Nah, itu pun juga nih shifternya adalah keluaran L2A7 yang 10 speed L2A7. Jadi enggak ada yang satu set ya, ini LTBU. Murni campur-mencampur agar irit. Irit ya. Kalau shifternya ini apa? Tetap Diore ya? Diore. Oke. Okay. Kita lanjut ya, guys. Sama ban. Kenapa ban kita aduk? Karena agak mahal ini yang T6. Bisa dijelasin bannya apa nih? Yang depan seri Magic Mary. Gak tahu kenapa bannya jadi mahal. Kemudian yang belakang apa serinya? Ah, yang belakang ini saya pakai Maxxis High Glower. Maxxis High Glower ya. Ini tips untuk penggemar full shoes pada umumnya. Itu jadi kebiasaan ya, mereka banyak menggunakan produk dua brand yang berbeda. Yang satu adalah Magic Mary, produk dari Swalbe. Yang belakang adalah Maxxis. Itu yang banyak jamak digunakan oleh full shoes. Kalau ini yang T5 apa ini? Ini semuanya Maxxis ya. Untuk depan DHF 27,5 × 2.650 ya. 25 yang belakang pakai high crawler 27,5 × 2.40. Oke. Sementara sekian dulu antara fisik dan sepeda ya, antara T5 dan T6. Siapa pemenangnya kita bisa lihat tayangan-tayangan setelah yang berikut. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali pada tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bangkitkan energi. Dia punya langkah. Sumpah kayak gitu.
masih terus terjaga dari luar panjang. Pada nama Tuhan atas segala nikmatnya yang telah Engkau dustakan. Nyalakanlah api semangatmu, baik selepas subuh kita demi terus bersepeda, berburu surya setiap pagi. Nyalakanlah api semangatmu, baik selepas subuh kita demi ajo. Pantang lembat, pantang kita menyerah. Selepas subuh kita demi ajo. Pantang lembat, pantang kita menyerah. Baik selepas subuh kita demi ajo.